PO suka mulai keluar parkiran, masuk lintasan ya. Disusul PO Budiman sama Jepara Tasik juga keluar parkiran dan masuk ke lintasan ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Sofan Jupik di channel ini, Sofan Jupik Pesona Bis Muria Raya Boksicah. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ini ya, dua bis dari Tasik. Ini ada skuad Gunung Galunggung ya. Ini ada PO Budiman dan PO Suka. Kita ketahui kedua PO ini itu kalau tidak salah itu armada Tasik ya. Ini keduanya ini membuka line Jepara Tasik. Kalau yang PO Suka ini sudah lama dan Budiman ini masih tergolong baru ya masuk Jepara ya. PO Budiman kalau nggak salah itu kisaran tahun 2020 atau 2019 masuk Jepara. Yuk kita lihat armada-armadanya. Kalau khusus PO Budiman itu kalau setahu saya itu ada dua keberangkatan ya dari Jepara ya. Pagi sekitar jam 6 dan sore sekitar jam 4. Nah ini armadanya PO Budiman. Tasik Jepara via tol Trans Jawa menggunakan mesin Mercy dan bodi Adiputro ya. Ini Budiman menggunakan mesin Mercy ya. Kali ini yang stay di Jepara dengan nomor lambung 332. Ini dia PO Budiman. Ini PO Budiman yang satunya ini menggunakan kode 3E87. Ini via Bumi Ayu Aji Barang ya. Sama menggunakan mesin Mercy dan karoseri Adiputro ya. Ini dengan Mercy 1526 PO Budiman Jepara Tasik via Bumi Ayu Aji Barang. Ini dia. Ya. Ini kalau khusus PO Budiman ada dua keberangkatan ya, pagi dan malam. Dengan konfigurasi seat 22 plus toilet di dalam. Dan yang ini PO Suka ya. Ini salah satu pemain lama yang ada di Jepara ini jurusan Tasik. Sama menggunakan mesin Mercedes-Benz. Tuh. PO Suka Jepara Tasik. Kita muter-muter lagi, kita lihat. Ini PO Suka Jepara Tasik. Terima kasih ya. Ini dia Jepara Kudus Tasik dengan konfigurasi sama 22. Oke, saya ingetin lagi, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel Sofan Jupik karena channel Sofan Jupik akan selalu menge-share tentang bis-bis yang ada di Muria Raya. PO Suka mulai keluar parkiran, masuk lintasan ya.
ngangkut penumpang. PO Suka, Jepara, Kudus, Tasik. Disusul PO Budiman sama Jepara Tasik juga keluar parkiran dan masuk ke lintasan ya. PO Budiman menggunakan mesin Mercedes-Benz 1526. Ini Jepara Kudus Tasik via Aji Barang atau Bumi Ayu. Ini juga masuk lintasan. Oh iya, PO Budiman juga ada keberangkatan pagi juga ya, jam 6 dari Terminal Jepara. Dan sebaliknya dari Tasik juga ada yang angkatan pagi ya. Oh, Suka berangkat. Berangkat duluan ya. Jepara, Kudus, Semarang, Tasik. PO Budiman juga berangkat ya. Ini berjalan beriringan bareng Bandung Express. Yeah.